Enak banget. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan memasak nasi bakar. Dan untuk bahan yang sudah saya siapkan, nasi uduk bisa diganti dengan nasi biasa, ayam bagian dada yang sudah saya rebus dan saya suwir-suwir, kemangi, dan untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, serta jahe. Di sini juga pakai salam, serai, daun jeruk, serta cabai rawit merah, juga lada bubuk. Penyedapnya garam, gula merah, serta kaldu bubuk. Jangan lupa juga daun untuk membungkusnya, serta lidi ataupun tusuk gigi untuk menyematnya. Juga air kurang lebih 150 ml. Langkah pertama, kita haluskan bumbunya dulu. Setelah bumbu halus, kita tumis. Kita tumis sampai berubah warna dan keluar minyak. Setelah berubah warna dan keluar minyak, masukkan serai, salam, daun jeruk, aduk sebentar sampai layu. Setelah itu masukkan ayam. Penyedap rasa gula, garam, kemangi, lada bubuk kita masukkan. Kita aduk dulu sampai rata. Biar tercampur merata. Setelah itu kita kasih air biar nanti bumbunya meresap. Kita tunggu sampai air menyusut. Setelah menyusut seperti ini, airnya menyusut seperti ini, lalu kita masukkan kemangi. Aduk sebentar. Aduk sampai rata dulu. Setelah rata, kita matikan apinya. Setelah ayamnya matang,
Sekarang kita bungkus dengan daun pisang. Pertama kita ratakan dulu, ambil nasi kita ratakan dulu, kita susun seperti ini. Setelah itu kita masukkan ayamnya, isinya sesuai selera ya, bisa banyak bisa dikit. Setelah itu kita kasih cabai yang suka pedas, tambahin cabainya. Setelah itu tutup lagi dengan nasi. Baru kita gulung. Dulu sambil ditekan-tekan ya. Setelah itu baru kita semat ujungnya. Jadinya seperti ini, kita lakukan sampai habis. Setelah semua terbungkus seperti ini nasinya, kita panaskan teflon atau pemanggang. Biarkan sampai panas terlebih dahulu. Sambil nunggu panas, kita potongin dulu ininya ya, ujung-ujungnya biar nanti cantik dan juga tidak makan tempat. Setelah pemanggangan panas, baru kita masukkan. Kita panggang sampai kecoklatan dengan api sedang ya. Dan jangan lupa dibalik ya, biar nanti sama matangnya. Sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Wow, baunya mantap. Ini ya. Ini dia dalamnya, mantap ya.
Enak banget. Kemanginya berasa, gurihnya berasa. Selamat mencoba.